Yo, welcome back to my channel. Ini aku mau minta maaf soal video yang kemarin. Videonya udah aku hapus, jadi aku salah informasi. Bukan, kirain itu eventnya itu buat semua user, tapi ternyata cuma untuk yang baru. Ini juga aku pakainya advance serverku yang nomor 2. Dilihat juga levelnya beda kan ya, level 9 gitu. Tapi kalau kalian masih nganggep channel aku sampah, ya udahlah, terserah. Kalau kalian mau lihat ya silahkan, kalau nggak mau tinggalin aja channelku ini ya. Oke, aku mau share event ini. Apa kalau yang ini mestinya sih beneran di semua server ada, tapi nggak tahu juga kalau masih salah lagi ya udah gitu. Pusing. Ya namanya edisi Starlight 2020, adanya di shop. Jadi peraturannya, event edisi Starlight 2020 terdiri dari dua stage, stage pre-release dan stage official release. Dari stage pertama hingga yang kedua, prize pool dan harga draw akan berubah. Mohon memperhatikan bahwa diskon spesial akan diberikan kepada Starlight member selama stage official release. Jadi kalau kalian mau dapat prize pool yang pertama ya, kalian harus bisa jadi Starlight member. Kalau enggak ya jangan ngarep. Lakukan draw selama event dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan item dari prize pool, termasuk skin eksklusif, border avatar, dan efek eliminasi. Selama durasi event, tap kejutan harian untuk memperoleh hadiah acak sekali setiap hari. Selama durasi event, Anda dapat menukarkan event badge dengan hadiah dari prize pool di exchange store event. Item eksklusif Starlight Gem hanya dapat diperoleh dari exchange store event. Skin, border avatar, dan efek eliminasi duplikat yang diperoleh dari event ini akan dikonversikan menjadi event badge secara otomatis. Skin akan dikonversikan menjadi 200 event badge. Border avatar akan dikonversikan menjadi 30 event badge. Efek eliminasi akan dikonversikan menjadi 60 event badge. Ketika event berakhir, sistem akan menghapus seluruh event badge yang tidak digunakan secara otomatis. Mohon gunakan tepat waktu. Ini kejutan hariannya. Like will badge, nggak tahu buat apa. Nih, ininya. Hadiahnya dapat apa ini? Tear skin, hero fragment, terus apa nih? Starlight member card, terus neon light wheel special pack, gak tahu isinya apaan. Terus edisi Starlight member 2020 border, double BP, rare skin fragment, terus Starlight gem, terus star. Ini apa recall apa yang tahu. Ini dapat carry yang penting, yang paling penting ini. Tapi ya gitu, 400, bro. Dapat dari mana kan? Tahu lah. Serah lu. Modelnya kayak ini yang hero ya. Nah, ini terserah lu lah. Dah, gini aja. Kalau kalian nggak suka ya udah. Suka ya nggak apa-apa. Ini terserah lu, mau lu subscribe, mau like lu, terserah lu lah. Lu umpatin channel gua juga nggak butuh gua. Gua cuma mau share doang. Kalau nggak mau, nggak suka ya udah.